Selamat siang, saya mau mereview bohlam ini tipe H11, H8 atau H16 premium LED. Kenapa saya bilang premium? Karena chipnya dari XHP dan harganya memang high end ya, bukan kelas low end seperti chipnya COB atau apa. Ini adalah Cree XHP 70 second generation, jadi generasi kedua, lebih terang 200 sekitar 200 lumen ya, dan bisa di upgrade ya. Oke, kita akan cek nyalanya. Saat ini adalah 37 watt ya, 37 watt, dan di sana ada lux meter sekitar 2800 ya, 2700 lah ya, 2708, jadi hampir 3000 ya luxnya. Jadi ini dua buah chip nyala tipenya H11, 37 watt. Jadi Anda bisa upgrade maksimal menjadi 60 watt. Tipe kipasnya silent, tidak mengganggu, tidak menimbulkan bunyi berisik ya di mobil. Second generation chipnya H11. Saran saya, bohlam ini cocok dipakai di headlamp. Di headlamp seperti Toyota Innova Reborn yang menggunakan H11, ataupun di proyektor mobil Toyota, misalnya Sienta, Avanza Veloz, Alia Fortuner ya, cocok. Anda bisa juga buat fog lamp H8, H16, H11, tidak panas, tidak meleleh ya. Tetapi kalau untuk fog lamp rasanya harganya terlalu tinggi gitu ya, karena memang ini bohlam untuk high end, karena lebih cocok taruh di headlamp lah ya. Kita akan coba nyalakan sebentar, saya pasangkan dulu bohlamnya. Oke, udah kita pasangkan bohlamnya ya. Ini di fog lamp mobil Toyota. Fog lamp mobil Toyota, kita setel dulu. Oke. Posisinya menyamping ya, kanan kiri, jangan atas bawah. Tapi kalau Anda mau setel atas bawah, kalau menurut Anda lebih bagus, boleh. Dia sertakan kunci L buat nyetelnya ya. Tapi ini kiri kanan lah sudah pasti bagus. Oke. 37 watt ya. Nah, hasil sinarnya seperti ini. Oke ya. Ini contoh di fog lamp. Saya tidak mendemokan contoh di proyektor, tapi sebelumnya saya sudah tes. Outputnya keluar, cutoffnya keluar, sangat bagus, patternnya cakep ya. Jadi cocok buat proyektor seperti Toyota Avanza, Veloz, Fortuner yang bukan Fortuner terbaru ya, Fortuner sebelumnya itu yang pakai proyektor, Sienta, Veloz, Akia atau Alia ya, pokoknya cocok lah ya. Kalau Anda berminat, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838, atau Anda langsung datang ke workshop Juragan Lampu, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Atau Anda cek deskripsi di bawah, silakan beli melalui Bukalapak. Oke, terima kasih.